entah ilmu pemikat apa yang dipakai Vicky Prasetyo. Meski semua wanita sudah mengetahui sifat dan perangai, pesonanya tetap saja menyebar kemana-mana. Lelaki kelahiran Bekasi 18 April 1984 begitu mudahnya menggait dan meluluhkan hati wanita. Sekali jari menjentik, seorang wanita terkapar dibuatnya. Dua pekan ini, kabar kedekatannya dengan wanita bernama Sahila Hisyam merajai perbincangan di sejumlah akun gosip. Berita itu semakin mendekati nyata setelah keduanya memberanikan diri tampil di depan umum. Dan pencetak jargon-jargon nyeleneh ini mengisahkan pertemuannya. Iya, Sahila itu ya karena sering ketemu di lokasi, pasti sering rekrut, ya sering ketemu ya pasti akan jadi ada sesuatu yang bagaimana gitu. Awal aja dari mulai Februari lah, sampai sekarang Maret, April, Mei, Juni udah hampir 4 bulan jalan. Seperti yang sudah-sudah, di depan pewarta, Duda Angelelga ini akan selalu membanggakan wanitanya. Sahila dipujinya pula sebagai wanita yang mengerti dan memahami dirinya, termasuk menerima kehidupan masa lalu yang penuh kontroversi. Setelah terpanah, jurus andalan dikeluarkan, mengajak pertunangan. Jadi dia gak pernah menghakimi masa lalu orang, terus menerima semua segala genap kekurangan. Orang tua udah dikabarin, semua keluarga-keluarga di Cikarang udah siap berangkat semua menjadi Spartan yang akan menjadi saksi di lamaran lagi-lagi dan lagi-lagi. Maka demikianlah yang terjadi. Hanya 4 bulan setelah berkenalan, Vicky dan Sahila sudah merencanakan pertunangan. Tanggal 20 September nanti, keluarga besar Vicky akan melamar gadis berdarah Arab tersebut. Ya tak peduli nyinyiran dan bisik-bisik, yang sudah pasti menuding semua ini sebagai drama dan settingan belaka. Orang anggapnya ini settingan ya terserah, orang mau anggapnya ini beneran ya terserah, itu kan hak manusia yang gak bisa kita harus ikutin apa keinginan kita gitu loh. Tapi yang pasti ya ini persembahan dari saya untuk seseorang yang memang sangat luar biasa gitu. Yang pasti kita dengan ketulusan, keikhlasan, apa aja lah kita jadikan dasar bahwa inilah kita apa adanya gitu. Semoga dia berkenan dengan kita seperti ini gitu-gitu aja sih. Nama Sahila Hisyam terdengar samar-samar di panggung hiburan. Tak ada peran besar yang selama ini didapatkannya. Padahal di laman Wikipedia, karir pelawan kelahiran 20 April 1992 terbilang panjang. Puluhan sinetron FTV sudah dibintangi, juga beberapa film layar lebar. Gadis berdarah Arab Pakistan ini memulai dari dunia modeling dan menjadi finalis Gadis Sampul tahun 2007. Tak pula terdengar kisah asmara, sampai nama Vicky menghiasi kehidupannya. Kepada Vicky, ia mengeluar pujian yang disebut sosok seru dan selalu berpikiran positif. Seru. Seru, lucu. Unyu-unyu aja. Yes. Aku selama kerja sama Kak Vicky bareng tuh memang buat ke akunya gitu ya, baik-baik aja gitu, nggak ada negatifnya gitu. Jadi ya apa, ya seru, banyak bantu aku juga. Hanya saja Sahila masih malu-malu untuk mengakui kedekatan mereka, apalagi mengkonfirmasi rencana pertunangan. Walaupun tak mengakui, ia juga mengaku kalau sudah mengenalkan Vicky dengan ayahnya. Soal menikah, tak ada pernyataan apa-apa. Pas aku lagi video call sama Baba, lagi briefing kan gitu, terus kayak aku lagi bareng-bareng gitu, kebenaran sebelah aku tuh Kak Vicky gitu, terus kayak, Bay, ini lagi briefing, terus kayak ada Baba, lagi sama siapa aja, terus kayak kebenaran sebelah aku Kak Vicky gitu, kayak, ya Ba, Assalamualaikum, gitu langsung gitu. Terus gitu. Kemarin dapet respon apa dari... Kalau misalkan itu sih ya sempet video kalian kayak gitu aja. Dari dulu tuh aku gak pernah mau targetin sih, wah umur segini harus nikah gitu. Jadi kayak, karena nanti kalau misalkan memang tidak tercapai sesuai target, takutnya kita jadi kecewa kan gitu. Jadi kayak ya udah aku jalanin aja yang ada, bersyukur dengan apa yang ada gitu. Jadi sambil berusaha, sambil berdoa juga, insya Allah ditunjukin sama Allah.
Kalau sudah begini, jalan cerita dengan mudah ditebak. Seperti yang sudah-sudah, Don Juan dari Cikarang sedang beraksi, lalu meninggalkan cerita sensasi berbalut rekayasa cinta alias settingan. Benarkah begitu? Allahualam, hanya Vicky dan Tuhan yang tahu. Nama Vicky Prasetyo, kadung lekat dengan image miring cinta sesaat. Sederet wanita cantik pernah mampir. Namun sayang, pesonanya menaklukkan hawa berkonotasi negatif. Meski terbilang cukup banyak yang terperangkap, hanya satu yang berhasil dinikahinya dari kalangan artis, yakni pedangdut Angel Lelga. Namun belakangan muncul nama cinta Penelope pasca ia bercerai. Bahkan Vicky membenarkan sudah memberi cincin pada cinta sebagai tanda keseriusan. Komitmen aja dalam hubungan gitu, tapi bukan berarti lamaran atau apa sih gitu. Ya insya Allah. Aku memang dikasih cincin sama Vicky dan itu aku pakai gitu kan. Dan karena itu menjadi berita yang besar, akhirnya aku buka dan gak aku pakai lagi. Sebagai pelaku dunia hiburan, gimmick dan settingan terbilang lumrah untuk dilakukan. Lalu kepada siapakah cinta Vicky yang sesungguhnya akan berlabuh? Setelah sederet nama wanita pernah mampir dan dikabarkan dekat dengannya. Tak dipungkiri, pada awalnya orang mengenal nama Vicky Prasetyo saat muncul sebagai kekasih Zaskia Gotik. Bak Don Juan tajir, Vicky menggelar acara mewah di hotel berbintang ketika melamar Zaskia di tahun 2013. Pernikahan pun sudah di depan mata, tapi jodoh mereka tak sampai. Vicky tersandung kasus hukum karena dijerat kasus penipuan. Meski kecewa, Zaskia akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan sang playboy Cikarang. Sebelum dengan Zaskia Gotik, Vicky sudah lebih dulu dekat dengan Iva Lola. Sama seperti Zaskia, Iva juga berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Bulan Juni lalu, Vicky kembali merapat kepada Iva. Saat itu Vicky mendadak rajin mengunggah foto Iva di laman Instagramnya. Salah satunya adalah foto ketika Iva dengan mesra menyandarkan sikunya di bahu Vicky. Tak sampai di situ, gombalan Vicky tampak di caption yang ditulisnya bahwa reuni yang paling indah adalah reuni dengan mantan. Namun seakan gerah, netizen buru-buru mengingatkan agar Vicky menjadi seorang pria yang setia pada pasangan. Wanita lain yang disebut-sebut sebagai kekasih settingan Vicky adalah Desi Kitaro. Meski menyebut Desi sebagai mantan kekasih, banyak yang tak percaya atas pengakuan tersebut, termasuk Desi sendiri sekalipun. Tapi bukan Vicky namanya kalau mati gaya. Ingin membuktikan ucapannya, Vicky mengaku masih menyimpan foto Desi di dompetnya. Tak berlebihan kalau selera wanita Vicky adalah penyanyi dangdut. Selepas dari Zaskia dan Desi Kitaro, dalam waktu singkat ia menggait adik Nurul yang lagi-lagi dari kalangan pedangdut. Entah settingan atau hanya memanfaatkan, cinta Vicky dan adik berlangsung singkat. Bahkan usia cinta mereka tak lebih dari sebulan. Dan adik harus menelan janji nikah yang pernah dilontarkan sang Don Juan. Berikutnya ada nama Fiona Fahru yang telah lebih dulu menghiasi layar kaca dan sinetron. Melihat peluang, Vicky tak menyia-nyiakan kesempatan ketika berada satu panggung dengan Fiona. Namun sayang, saat itu Fiona lebih memilih pria lain. Di tahun 2016, runner-up Miss Celebrity Indonesia tahun 2011 itu kemudian meninggalkan Vicky dan menikah dengan manajer tim sepak bola Mitra Kukar. Semua wanita yang pernah berurusan dengan Vicky selesai dengan senyuman. Hanya sedikit saja mengubur kisah dan melanjutkan kehidupan dengan pasangan lain. Lebih banyak meninggalkan masalah, bahkan konflik. Salah satunya dengan Anggia Chan. Wanita berprofesi penyanyi ini masih tak bisa melupakan bagaimana Vicky mempelorotinya. Ya, pokoknya banyak masalah yang dia lakukan lah selama kemarin kita kerja sama bareng. Ya udah, akhirnya aku emosi, aku bongkar aja udah. Biar sama-sama sakit, intinya sih biar sama-sama sakit tuh nyakitin gue, lu mempermalukan gue.
ya udah sekalian aja. Bahkan kini dari sekedar urusan asmara bohongan melebar menjadi masalah hukum. Kembali lagi berurusan sama dia itu, kalau misalkan yang DM, yang di DM itu gua atau yang diteror itu gua sih nggak akan perpanjang kayak gini ya, nggak akan kayak kemarin kejadiannya gua emosi meledak-ledak. Ini karena yang diteror adalah keluarga gua sendiri, ya otomatis gua marah besar. Dan sekali lagi gua ingatkan untuk keluarganya, adik-adiknya terutama ya, kalau sampai ganggu keluarga gua, lu nyenggol keluarga gua, lu ngata-ngatain gua yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta, gua akan perkarain ini, gua akan bawa ke kantor polisi, ya kan? Banyak kok kemarin yang ngontek gua, yang pada menolongin gua, banyak yang menolongin gua untuk masukin lo ke bui, tapi gue nggak mau masukin lo ke bui. Gitu. Tapi kalau sekali lagi tuh lo lakuin, keluarga lo lakuin, ya udah kita perang. Karena Anggia tak habis pikir, masih ada saja wanita yang percaya dengan mulut manisnya yang berbisa. Para wanita yang dekat sama dia, ya hati-hati aja lah, udah gitu aja, Bismillah sama berdoa aja lah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Menjadi korban, tabungannya nggak habis.